Double planner 2015-an. Ini Seng Yuan 4 spindle. Silahkan yang mau order komplit ini. 6 spindle. Ya ada bobok-bobok di sini, ada bobok, ada CKM 630. Masih ada 630. Ini multi boring. Ini ada belakang moldingnya 4 head. Panel-panelnya bisa apa adanya atau bisa kita rekondisi, Pak. Silakan pilih. Ini molding 4 head. Ini ada double planner juga EC610. Ini ukur 41, panjangnya 2 meter 20. Ini juga 41, panjangnya 2 meter lebih juga. Ada CKMP 1100, lebarnya 1 meter 10, 1,1. 1 meter 10 cm, 1,1 meter ini. Ini juga ada sedot debu. Ini spindle. Ini spindle Eropa kalau mau. Ini radial AMSO baru datang, ini juga radial AMSO baru datang. Ini masih ada panel SO 1 yang digital. Ini ada bobok juga. Router itu finger join. Ini yang baru datang juga ada Felder FD21. Ini komplit. Masih orisinil. Ini Felder 21. Masih orisinil ini. Ini ada Yufan single rib double kickback tahunnya 2016. Ini sudah masih orisinil ini. Ini Yufan 2016 Taiwan. Oke. Double kickback. Ini juga untuk pompa olinya bisa di-setel di sini. Ini speednya. Ini stoppernya sudah bulat. Ini double kickback. Ini satu, ini dua di sini. Dalamnya masih orisinil semua. Ini juga masih up down-nya pakai ini. Pakai ini dong. Silakan yang mau. Orisinil banget ini. Ini juga ada spindle TS 135B. Ini radial. Ini juga ada single rib juga kalau mau. Ini Kuang Yung. Bukan Bado. Ini Kuang Yung juga. Bukan dulu. Ini Kuang Yung kalau mau. Single rib masih ada stok banyak, Pak. Ini masih ada stok banyak. Nah, kalau ini double kickback, cuman dia kecil double kickbacknya, satu dua. Kuang Yung ini Taiwan, tahunnya agak tua karena ini stoppernya ya enggak bulat ininya. Ini tahunnya paling 95-96. Nah, 95 benar. Ini tahunnya tua ini, tahunnya ini radial mas juga. Ini tahunnya 2008 radial AMSO. Nah, ini multi boringnya ini bagus, masih bagus ini. Felder punya. Ini sama itu. Bagus banget. Ini juga ada double planner Gutek. Masih ada Gutek. Tahunnya 2002. Kalau yang itu tahunnya 2016 sama 2013. Ini ada power mic juga. Ini ada single rib yang double kickback juga, Changchi. Ini
Ini ada router bawah, ada oscillating sender. Ini ada table saw, bisa mirang-miring mejanya dari Mas. Ini masih orisinil juga. Ini double planer SK4610. Ini tenon, ini tenon juga. Oh, ini ada bubut, Pak. Ini bubut bagus ini. 2 meter lebih, ini 2 meteran. Ini ada power feeder Komatic. Komatic ini masih ori. Ini juga ada planer di sini. Ada straight line. Kompresor Meiji. Ini ada molding juga yang pakai cover 5 head. Ini mortiser. Ini juga cang iron, dia long table, Pak. Ya, ini Komatic tapi sudah jelek ini, Pak. Ini sudah jelek ininya. Power feedernya. Ini juga ada jointernya juga di sini 41 lebarnya. Ini juga ada single rib ini, Pak. Single rib, double kickback juga, spindle, spindle, spindle. Ini ada sedot debu, sedot debu, sedot debunya banyak. Stok sedot debu total mungkin 40 unitan. Ini ada radial AMSO juga panjang. Ini ada spindle rulang double. Ini ada bobok juga. Ada bobok, ada multi boring. Ada double planer juga di situ, ada BS2 Asah, BS200. Ini juga ada radial AMSO di sini. Ini ada radial AMSO-nya di sini, ada Cooper. Di situ ada tenon mortis juga. Itu juga sending di situ ada banyak. Di situ ada stok 1 di gudang satunya ada stok 6. Masih ada banyak. Ini masih nunggu tempatnya ini. Ini sudah miliknya orang. Ini juga ada jointer ukur 41 panjangnya 2 meter lebih ini. Di sini. Nih. Masih bahan semua. Ini sedot debu juga di sini. Masih ada di sini. Nah, ini di jumping saw juga. Ini press-pressnya masih ada di situ 2. Itu ada spindle rulong juga di situ masih. Yang ini yang masih baru, yang di depan baru ini welder. Baru dibersih-bersihin udah gini. Ini belum dibersihin ini. Masih baru. Oke.